Halo guys, selamat pagi di sini baru pukul 8.30 menit. Ini saya mau bercerita mengenai peternakan bebek. Aku dulu itu beli bibit sekitar 400, udah 2 bulan lebih ini karena hitungannya peternak gagal karena pakannya emang apa adanya, kadang cuma kato saja. Nah, jadi begini teman-teman, yang mau berternak itu harus memperhatikan pakan, tidak hanya bibit ya, tapi pakan juga, karena pakan itu penting buat pertumbuhan dan bisa mengejar waktu. Waktu panen normalnya 50 hari panen, ini sudah lebih dari 2 bulan ini. Barangkali teman-teman minat untuk beternak bebek, tolong diperhatikan pakan. Pakannya itu harusnya sentrat sama kato perbandingan 1:4 atau 1:5. Dan jangan sampai pakannya telat, teman-teman. Sama airnya. Airnya harus isi terus. Biar nanti pertumbuhannya cepat. Ini dulu itu 400, ini paling tinggal berapa? 250-an. Karena dulu juga sempat apa ya, tempatnya kotor, jadi untuk kesehatan itu kurang maksimal.